Ini yang menuju terminal Blok M tuh sana. Ini pintu masuk Taman Literasi. Wah, adem banget di sini. Ini tempat kuliner juga nih, teman-teman, ngopi kali ya. Ah, tuh MRT-nya lewat tuh. Wah, lihat ASEAN-nya gini. Tuh. Ini dari Blok M dekat. Ini Universitas Al-Azhar. Tuh. Gerbang. Dulu Babe pernah ngelamar di sini, teman-teman. Ya. Yeah. Yang selfie-selfie di sini nih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe persis di depan Mall Blok M, gerbangnya nah. Ini ya. Ini legend nih. Dulu sebelum ada stasiun MRT ini kelihatan banget. Sekarang udah ada ini jadi ketutup ya. Nih, Blok M BCA. Nah, kali ini Babe akan jelajah. Ya. Jelajah di trotoar ini. Kalau sebelumnya Babe di Taman Literasi, kemudian sedikit di dalam Blok M ya, ngelihat di pertokoannya. Kali ini Babe khususkan di trotoar sini ya. Nah, ini Taman Literasinya, teman-teman. Ini MRT Blok M BCA. Kalau busway di bawah ya, di video Babe sebelumnya udah Babe tunjukkan. Baik turun maupun naiknya, mau yang ke arah kota atau Tanjung Priuk, ada di dekat pertokoan, pokoknya di terminal. Nah, kalau terminal masuknya dari sini, bias busway kan dari arah sana, masuknya ke sini. Ini salah satu jalan legend ini. Babe dulu sering banget nih di sini, ya sering lewat walaupun mampirnya nggak sering banget juga ya, pokoknya cuman sering lewatnya aja. Kalau mampirnya bisa dihitung lah. Ini Taman Literasi nih. Nah, Babe akan jalan ke sana ya, coba ke arah Kejaksaan ya. Atau BPN ya, BPN juga ada kayaknya. ASEAN juga ya, MRT ASEAN. Ini yang menuju terminal Blok M tuh sana. Ini pintu masuk Taman Literasi. Di video sebelumnya Babe udah dokumentasikan ya. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Masuk ke sana. Ini terminalnya. Nah, Babe akan jelajah di trotoar ini terus ke sana ya, teman-teman. Nih, ke Jagung tuh kelihatan tuh gedungnya. Oke, Babe belajar di trotoar sekitar sini, hati-hati banyak mobil. Ini jalan Sunan Kalijaga ini ke sana. Oke, lumayan adem lagi. Tadi panas ya. Wah, adem banget di sini. Ini tempat kuliner juga nih, teman-teman. Ngopi kali ya. Adem banget karena ada pohon nih. Banyak pohon. Ini unik-unik loh, ini ada ini apa sih ya, kotak apa sih namanya nih, ada foto-foto frame jam.
Nih Kejaksaan Agung nih. Itu Kejaksaan Agung. Kalau di sini trotoarnya lumayan nyaman ya, teman-teman. Luas. Tokyo Skipjack ini apa nih? Ini tempat tongkrongan semua ini ya, Cikini. Sedap Rasa. Ini Kejagung. Ketutupan ini rel MRT. Ah, tuh MRT-nya lewat tuh. Babe naik baru sekali doang MRT. Soalnya kalau dari Lebak Bulus lumayan jauh ke arah Ciputatnya, maksudnya kalau dari Sudimara kan KRL lebih dekat. Ini halte ASEAN, teman-teman. Belah kiri. Kalau Badan Pertahanan Nasional kayaknya di sana deh. Masih terus ke sana. Ke arah Al-Azhar ya. Ini tempat duduk kali ya, namanya. Tempat duduk bola. Nah, santai dulu teman-teman di tempat duduk bola. Kebetulan nih lagi jalan nih, jadi babe santai dulu lah. Lagi hijau soalnya. Nih petanya nih, peta petunjuk. Halte BRT Kejaksaan Agung ke kiri, Perumpururi kanan, stasiun MRT ASEAN. Lebut. Ya merah tuh, aman. Yuk. Yang sananya hijau, tunggu lagi. Pas banget lah sambil ngeliat view-nya ya. Wah, ada Indomaretnya juga itu di situ. Tuh, berapa lantai tuh? Dua ya? Dua apa tiga tuh? Mantep banget ya. Ntar teman-teman tunggu hijau ya, masih jalan soalnya. Tuh, ini mau pada nyebrang juga. Ini depan nih ASEAN nih. Nah, ini ASEAN nih. Ini ASEAN. Mantap nih. Trotoarnya luas banget.
gimana lihat ASEAN-nya gini tuh. Terus babe jelajah sampai berkeringat, padahal sih udah banyak ini keringatnya. Dari Blok M loh, dari naik busway, mumpung tanggal merah teman-teman. Mumpung tanggal merah sepi ya kan, kapan lagi. Kalau hari-hari biasa rame. Dan mumpung juga baterainya lagi full, biasanya kan tinggal dikit. Ini badan pertanahannya nih. Aduh, ketutupan ya. Tulisannya di depan tar. Ini badan pertanahan nasional nih. Tuh. Nih ATR BPN. Ini teman-teman tuh. Ini dari Blok M dekat. Wah, di sini panas. Pohonnya nggak ada soalnya. Pohonnya di depan-depan kantor doang. Panas nih, kerasa banget. Kecuali depan Al-Azhar mungkin udah adem kali. Ini Telkom Jakarta Selatan. Ah, siang-siang gini duduk di situ juga udah panas ya, kecuali ada pohon-pohon. Jalan Sisingamangaraja tuh, Telkom Indonesia. Jos terus, jelajah jalan. Nah, babe biasanya kalau naik motor keluarnya dari sini nih, dari sini. Makanya suka dari sini apa yang satunya ya. Pokoknya ngelewatin Taman Daha lah. Kayaknya yang satunya kali. Oh, bukan ini ding, satunya. Wah, lagi pas banget lagi merah nih. Nah, ini adem nih karena ada pohon. Kalau yang tadi nggak ada pohon. Ini halte Masjid Agung ya, teman-teman. Oh, kalau ini adem nih. Tuh. Ini udah Al-Azhar ini kodenya tuh ya, Al-Azhar. Gue terus ya jalan ya. Kalau begini kan enak tuh ya, ada pohon, adem, enak banget. Kalau yang tadi blas nggak ada pohon. Ini Al-Azhar tuh. Nanti babe berhenti di Al-Azhar aja, depan Al-Azhar ini ya, karena udah deket itunya tuh, halte apa, Masjid Agung. Jadi nanti babe tinggal nyebrang aja kalau pulang ke Harmoni.
enggak ke Harmoni ding, ke itu apa? Tosari. Nih Universitas Al Azhar. Tuh gerbang. Dulu Babe pernah ngelamar di sini, teman-teman. Salah satu tempat kenangan. Jadi Babe pernah ngelamar kerja di sini. Enggak lolos, belum rezeki. Nah, ini kursinya mantap, coy. Ah, duduk dulu, santai. Ini dari Blok M jalan nih. Ah, mantap. Adem. Kenapa? Ada pohon. Kampus Al-Azhar. Kursinya lebih banyak kalau depan kampus ini ya. Depan kampus. Masjid Agungnya nih itu. Masuknya dari sini nih kalau mau kampus Al-Azhar. Gerbangnya. Ini Masjid Agung Al-Azhar. Tuh. Ya. Yeah. Yang selfie-selfie di sini nih. Oke teman-teman, Babe akhiri ya. Sampai Masjid Agung Al-Azhar dari Blok M. Udah lumayan berkeringat soalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.